Dari Utsman ibni Affan berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Ilahi kerana kita masih diberikan peluang bertemu lagi dalam tuition online Bertulis Mengaji fasa keempat dengan dikuasakan oleh Majlis Agama Islam Perlis, Jabatan Agama Islam Perlis dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Baik, cikgu ialah Cik Bahagia binti Imam Arsyad dari Pusat Tingkatan 6 MOOC 2 SMK Sa'alwi. Baik, apa khabar semua? Semoga kita masih lagi bersemangat untuk mengikuti pelajaran walaupun hari ini sudah masuk PKPB fasa kedua. Baik, kita masih membicarakan kertas bahasa Melayu semester 2, kodnya 91 palang 2. Fokus kita pada hari ini adalah tentang tajuk analisis kesalahan bahasa. Terdapat 6 perkara yang perlu dipelajari atau diketahui oleh anak-anak pelajar sekalian. Pertama, ejaan. Kedua, imbuhan. Ketiga, diksi. Keempat, morfologi. Kelima, sintaksis. Dan keenam, penanda wacana. Sebelum kita meneruskan pelajaran atau PDP kita pada hari ini, eloklah kita mengetahui hasil pembelajaran berkaitan dengan tajuk analisis kesalahan bahasa. Di sini terdapat 3 hasil pembelajaran, iaitu A, mengenal pasti kesalahan bahasa, B, menjelaskan sebab kesalahan bahasa, dan C, membetulkan kesalahan bahasa. Inilah ketiga-tiga hasil pembelajaran yang akan ditanya dalam soalan peperiksaan sebenar, iaitu kita cari kesalahan dalam petikan, kemudian kita tulis sebab kesalahan dan akhirnya kita membetulkan kesalahan tersebut. Baik, sebenarnya apakah yang perlu kita pelajari dalam tajuk ini? Baik, jenis-jenis kesalahan bahasa yang selalu terjadi ialah ada 6 semuanya. Pertama, kesalahan ejaan atau kesalahan imbuhan. Kedua, kesalahan pembentukan kata, iaitu pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Ketiga, kesalahan golongan kata, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Keempat, kesalahan frasa, iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Kelima, kesalahan sintaksis berkaitan dengan binaan ayat. Dan yang keenam, unsur lewah atau unsur jamak. Jadi, anak-anak pelajar mesti mengetahui keenam-enam jenis kesalahan ini agar kita dapat mudah mencari sebarang kesalahan yang terdapat dalam petikan. Kemudian kita dapat buat sebab kesalahan dan kemudian kita pun dapat buat pembetulan, insyaAllah. Yang berikut, cikgu akan tunjukkan jenis-jenis kesalahan yang biasa dilakukan dan sebahagian besarnya memang telah ditanya dalam soalan peperiksaan sebenar. Tapi anak-anak kena ingat, walaupun sudah ditanya, kebarangkalian ataupun biasanya lah memang pernah keluar pada tahun-tahun yang berikutnya. Jadi kita kena prihatin atau peka terhadap perkara tersebut.
Baik, yang pertama ialah kesalahan ejaan. Di sini ada 4 contoh. Pertama, kesalahan dialog. Sebab kesalahan. Kesalahan kata pinjaman bahasa Inggeris kerana tidak dieja mengikut peraturan penyesuaian bentuk visual. Pembetulan dialog. Apakah ejaan sebenar? Dialog ni bukankah DIA? Jadi kita kena kekalkan ejaan DIA sebab itu dipanggil penyesuaian bentuk dialog. Yang kita tulis die itu sebab kita terpengaruh dengan sebutan dalam bahasa Inggeris. Jadi kena tahu perbezaan dia ya. Baik. Kedua, kesalahan store. Ada SE ya. Baik, sebab kesalahan. Kesalahan kata pinjaman bahasa Inggeris yang dieja dengan gugur konsonan tidak dikekalkan ejaannya. Pembetulan store. Maksudnya di sini ialah ejaan asalnya STOR. Jadi kita kena kekalkan ejaan tersebut. Contohlah ialah drama, kita kekalkan DRAMA dan juga radio, kita kekalkan RADIO. Itu maksudnya. Ketiga, kesalahan pamiran. Sebab kesalahan, kesalahan kata pinjaman bahasa Indonesia dieja mengikut pola keselarasan vokal bahasa Melayu. Pembetulannya pameran. Kalau kita belajar dalam semester 1, kita akan pasang ada tajuk berkaitan dengan pola keselarasan vokal bahasa Melayu. Yang ada kekecualian pola keselarasan ini ialah 3 bahasa, iaitu bahasa Inggeris, bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Jadi ejaan ketiga-tiga bahasa ini tidak mengikut pola keselarasan vokal bahasa Melayu tulen atau asli. Jadi ada kekecualian di situ. Jadi kita cari lagi sebab banyak juga ejaan yang berkaitan ataupun sama dengan pameran. Baik, kita teruskan. Keempat, kesalahan persona atau mempersonakan. Ada R di situ ya. Baik, sebab kesalahan persona ialah kata Inggeris dalam peringkat kata daripada bahasa Sepanyol dan tidak terdapat dalam bahasa Melayu. Pembetulannya tidak ada R. Persona atau mempersonakan. Jadi hati-hati sebab kita memang nampak ejaan persona digunakan tapi sebenarnya dia tidak wujud dalam bahasa Melayu. Okey. Jadi macam inilah anak-anak pelajar sekalian. Kita cari dalam petikan mana-mana yang kita dapati ada kesalahan ejaan. Tapi ini memerlukan pembacaan yang luas atau banyaklah barulah kita nampak kesalahan tersebut. Kalau tidak kita memang tidak akan nampak kesalahan ejaan tersebut. Baik, jadi kita cari yang salah. Kalau kita jumpa, kita turunkan sebagai jawapan. Tapi janganlah pula yang betul kita salahkan. Okey, seterusnya. Kesalahan imbuhan. Di sini ada 3 contoh. Pertama, kesalahan kebanyakan. Ada 2 K. Baik, sebab kesalahan. Menambahkan 1 K dalam kata terbitan yang menggunakan apitan kean pada kata dasar yang berakhir dengan huruf K. Pembetulan kebanyakan. Tak, kalau kita nak sebut betul-betul baku, kebanyakan. Bawa betul baku tu. Baik. Kita macam ni. Kita bayangkan. Apitan dalam bahasa Melayu, kean atau kekan. Kalau kita berpegang kepada kean, sudah pasti ada satu K sebab yang disikkan banyak. K itu datang daripada huruf banyak itu sendiri. Nampak tak? Tidak ada apitan kekan. Begitu juga pertunjukkan. Apitan apakah yang ada? Peran atau perkan? Baik, mestilah peran kan? Baik, jadi kita sisihkan tunjuk yang datang K itu daripada kata tunjuk. Jadi ingat, tidak ada kekan dan tidak ada perkan dalam bahasa Melayu. Baik, seterusnya yang kedua, kesalahan mempastikan. Sebab kesalahan, kata dasar yang bermula dengan huruf P akan berubah menjadi bentuk sengau yang sama daerahnya, iaitu M. Pembetulan memastikan. Baik, kita ambil satu contoh pukul lah. Kalau kita rasa was-was. Kita sebut memukul atau mempukul. Jadi apabila kita sebut memukul, automatik huruf P itu berlaku peleburan fonem P. Maka samalah dia dengan pasti. Okey, jadi kalau kita sebut memastikan, memukul, memaparkan. Nampak tak? Peleburan huruf P berlaku. Okey. Baik. Yang ketiga. Kesalahan diperolehi atau memperolehi. Yang ni banyak dijumpai dalam karangan pelajar lah. Jadi seolah pelajar tak tahu bahawa ini salah. Okey. Sebab kesalahan.
Apita memperai, tengok orang sebut memperi ya. Okey. Baik, pada perkataan oleh merupakan bentuk kata terbitan yang lewah. Pembetulan, diperoleh atau memperoleh. Baik, anak-anak pelajar sekalian, cari lagi apakah contoh kata terbitan yang lewah selain diperolehi atau memperolehi. Boleh ya? Baik, kita lihat pula kesalahan tanda sempang. Ada 4 contoh. Pertama, kesalahan ke-11. Ini tidak ada sempang ya? Okey. Sebab kesalahan, tanda sempang tidak digunakan untuk menyambung ke dengan angka. Jadi, bila kita buat pembetulan, pastikan ada sempang ke sempang 11. Mari kita bayangkan selain ke 11, kita boleh bayangkan ke 50, ke sempang 50 ataupun ke sempang 100. Jadi, pastikan ada sempang di situ. Kedua, kesalahan 1960-an. Baik, sebab kesalahan. Tanda sempang tidak digunakan untuk merangkaikan angka yang menunjukkan tahun dengan akhiran an. Pembetulannya 1960 sempang an. Baik, mari kita bayangkan pula 1970-an mesti ada sempang. 1980-an pun kena ada sempang. Seterusnya yang ketiga, kesalahan anti-Israel atau pro-Amerika. Yang ni tidak diletakkan sempang, salah. Baik, kita tengok sebab kesalahan. Tanda sempang tidak digunakan untuk merangkaikan imbuhan pinjaman anti atau pro. Tengok yang mana ada dalam petikan lah. Baik, dengan kata nama khas. Apabila kita buat pembetulan, kita tulis anti sempang Israel atau pro sempang Amerika. Sebab bertemu, anti dan pro bertemu dengan kata nama khas, kita kena letak sempang. Kalau kita nak ambil yang lain apa? Anti Jepun atau pro British, macam contohlah macam itulah. Okey. Baik. Dan yang keempat, yang ni ada sempang salah. Anti sosial ada sempang atau pro pembangkang ada sempang. Salah. Baik, sebab kesalahan. Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan imbuhan pinjaman anti atau pro dengan kata nama am. Baik. Pembetulan, anti sosial kita gabung, kita cantumkan, tidak ada sempang. Nah? Baik, pro pembangkang pun kita cantum, tidak ada sempang. Sebab ini melibatkan kata nama am. Jangan letak sempang. Yang boleh letak sempang ialah kata nama khas. Untuk kata nama am, kita cantumkan ejaan. Kita boleh ambil contoh lain yang popular, anti dadah kan? Okay, kita gabung dan pro kerajaan. Jadi, kita gabung. Jadi, takat ni boleh ikut ya? Baik, kita teruskan dengan kesalahan ejaan kata majmuk. Ada 5 contoh di situ. Baik, yang pertama, kesalahan bandaraya. Ini dieja rapat. Salah ya? Baik, sebab kesalahan. Kata majmuk yang tidak mantap ditulis serangkai. Pembetulan, kita kena jauhkan ejaan bandar dengan raya. Baik, cikgu teruskanlah. Nanti cikgu akan terangkan satu dengan dua tu sekali. Baik, kedua, jawatan kuasa. Kita jauhkan salah ejaan tersebut. Sebab kesalahan, kata majmuk yang mantap ditulis terpisah. Pembetulannya, kita kena gabungkan antara perkataan jawatan dengan kuasa. Okey, kita gabungkan. Baik, seterusnya yang ketiga, mengenal pasti. Salah. Sebab kesalahan. Kata majmuk yang tidak mantap yang menerima awalan men ditulis serangkai. Pembetulan, mengenal, jarakkan dengan pasti. Sebab dia memang kita eja jauh. Jadi, yang perkataan kedua tu kena jauh, tak boleh rapat. Kalau kita nak rapat, kena ada apitan. Contohnya, mengenal pastikan. Baru kita rapat keseluruhannya. Tapi kalau melibatkan awalan saja, jangan rapat. Baik, yang keempat. Kesalahan, kertas kerja, kertas kerja. Sebab kesalahan, mengulang seluruh kata yang tidak mantap yang dieja terpisah. Pembetulan, kertas-kertas kerja. Kita ulang perkataan pertama saja. Okey? Ingat tu. Kalau satu contoh lagi, kita ambil mata pelajaran. Kita ulang yang pertama saja. Kita akan sebut mata pelajaran. Kadang-kadang jumpa juga mata pelajaran. Jadi salah.
Okey, salah untuk kata majmu' yang tidak mantap. Ejaannya begitu. Baik, kita tengok yang kelima tu. Kaki, kaki tangan salah. Sebab kesalahan. Mengulang hanya pada perkataan pertama, kata majmu' yang mantap yang dieja serangkai. Baik, pembetulan. Kaki tangan, kaki tangan. Sebab dia memang dah bergabung dah, kita tengah pisahkan antara kaki dan tangan. Jadi kita akan sebut kaki tangan, kaki tangan. Macam yang nombor dua tadi, kita sebut jawatan kuasa, jawatan kuasa. Jadi, itu berkaitan dengan ejaan kata majmuk. Jadi macam inilah, kita ingat, kata majmuk tidak mantap, ejaannya jauh. Yang mantap pula, ejaannya rapat. Itu saja nak ingat. Selain bandar raya, mungkinlah kita kata kota raya, jauh. Alat tulis, jauh. Semula jadi, jauh. Sekaligus, jauh. Nampak? Ha, kalau dia tahun kuasa, kita kena ingat balik selain kaki tangan dan tahun kuasa, situ usaha rapat. Boleh ingat? InsyaAllah. Pelan-pelan bolehlah ingat ya. Baik, kita pergi pula kesalahan diksi. Baik, yang ini ada masalah sikitlah sebab tak ramai calon yang boleh mengenapati kesalahan diksi dalam petikan. Baca pun macam tak nampak. Sebab itu, soalan ini boleh kita katakan beraras tinggi. Okey, keberangkalian nak cari kesalahan tu tak nampak ya. Ha, tak nampak. Jadi kita kena banyak membaca lah ataupun ambil tahu lah. InsyaAllah boleh jawab. Baik, kita lihat ada dua contoh di situ. Pertama, dapat menaikkan kesedaran orang ramai. Sebab kesalahan, pemilihan kata atau diksi menaikkan tidak menepati maksud ayat. Iaitu untuk menambahkan kesedaran. Perbetulan, dapat meningkatkan kesedaran orang ramai. Mari kita bayangkan, kita menaikkan apa? Kita mungkin mendapat yang satu contoh, kita nampak ini adalah kita menaikkan benda tau. Kita menaikkan bendera. Tapi kedaran ni dalaman, bukan benda. Kita tak nampak kan? Sebab tu tak sesuai kita tulis menaikkan. Itu maksudnya kesalahan diksi. Baik, kita tengok kedua pula. Penambahan murid di sekolah rendah salah. Sebab kesalahan, pemilihan kata atau diksi penambahan tidak menepati maksud ayat. Iaitu untuk perihal bertambah. Pembetulannya pertambahan murid di sekolah rendah. Jadi, apakah maksud penambahan? Okey, maksud penambahan ialah perihal menambah. Oleh itu, ia tidak sesuai dengan konteks ayat tersebut. Kita teruskan. Anak-anak pelajar nampak tanda bintang sedang berkedipan, bintang warna merah. Ini menunjukkan bahawa kesalahan kata kerja aktif merupakan soalan popular dalam perpisahan STPM. Selalu keluarlah, selalu keluar. Jadi bolehlah kita fokuskan kesalahan ini. Cikgu tak ramal, jangan kata cikgu buat ramalan. Tapi kita boleh tumpukan perhatian kepada kesalahan kata kerja aktif. Baik, ada tiga kesalahan. Cikgu baca dulu kesalahan dan pembetulan. Sebab kesalahan sama aja, pola dia sama. Baik, yang pertama, mengharapkan kepada pihak kerajaan. Salah, ha? Pembetulan, mengharapkan pihak kerajaan. Kedua, meningkatkan lagi prestasi. Salah, pembetulan, meningkatkan prestasi. Dan yang ketiga, mencuri dapat dikawal. Salah, pembetulan, mencuri barang-barang dapat dikawal. Sebab kesalahan, insyaAllah lah kita boleh hafal lah kalau kita tahu lah itu kesalahan kata kerja aktif. Kita jawab macam ni. Kata kerja transitif aktif tidak diikuti oleh objek atau penyambut. Itu kalau jawab panjang. Tapi cukuplah kalau kita jawab macam ni ya. Kata kerja transitif aktif tidak diikuti oleh objek. Okey, cukup. Tak ada atau penyambut pun tak jadi masalah. Baik. Kita tengok mengapakah ketiga-tiga kata kerja aktif itu salah. Kita kena ingat satu ciri kata kerja transitif aktif iaitu diikuti oleh objek. Objek ni kita bayangkan sebagai kata nama. Okey. Kalau kamu lihat merah-merah tu, kita tak boleh kata kata nama. Sebab kalau kita buat analisis lah, mengharapkan siapa? Ha, siapa kita harapkan? Siapa itu? Kita kata objek iaitu pihak kerajaan. Kepada bukan objek. Kepada itulah kata sendi nama. Okey. Yang kedua. Meningkatkan apa?
Ha, bila sebut apa tu mesti nak objek kan? Sebab lagi bukan objek, lagi kata penegas. Nampak? Kita meningkatkan perkara tadi. Takkanlah kita nak meningkatkan lagi. Tak nampak benda apa dia tu lagi, bukan? Baik, yang ketiga. Kita mencuri apa? Takkan kita mencuri dapat kot? Macam tak logik kan? Kita mencuri barang-barang. Jadi, anak-anak pelajar sekalian, kita kena tengok baliklah tajuk, di bawah tajuk kata kerja aktif dengan ragam ayat aktif. Baik. Yang berikut ialah kesalahan kata kerja pasif. Okey, ada empat kesalahan di situ. Pertama, cikgu baca dulu kesalahan dan pembetulan sebab kesalahan sama. Baik, pertama, yang pelajar universiti lain tidak dapat nikmati, salah. Pembetulan yang tidak dapat dinikmati oleh pelajar universiti lain. Kedua, kesenangan yang mereka dapati, salah. Pembetulan kesenangan yang didapati oleh mereka. Baik, sekarang ada dua pilihan sebab kesalahan. Pilihlah yang mana kita boleh ingat dengan mudah. Baik, yang pertama, kesalahan ayat pasif kata ganti nama diri ketiga atau tidak menepati struktur ayat pasif kata ganti nama diri ketiga. Di manakah letaknya kata ganti nama diri ketiga? Nampak tak cikgu buat tanda merah? Pelajar universiti dan mereka. Baik, untuk binaan kata kerja pasif atau ayat pasif ni, ingat apabila melibatkan kata ganti nama diri ketiga, ada imbuhan pasif di diikuti oleh. Okey, ada imbuhan pasif di diikuti oleh. Lepas oleh tu, barulah kita nampak kata kerja, kata ganti nama diri ketiga. Baik, kita teruskan. Ketiga keempat, cikgu baca dulu kesalahan dengan pembetulan ya. Baik. Ketiga, kesalahan. Persembahan yang kami dapat saksikan. Pembetulan, persembahan yang dapat kami saksikan. Yang keempat, yang kita harus pelihara. Salah. Pembetulan, yang harus kita pelihara. Baik, sini ada dua pilihan sebab kesalahan juga. Sama ada, kita jawab. Kesalahan ayat pasif, kata ganti nama diri pertama. Atau tidak menepati struktur ayat pasif kata ganti nama diri pertama. Di mana letaknya pula kata ganti nama diri pertama di sini? Nampak tak? Kami dan kita. Okey, kami dan kita. Baik, untuk binaan ayat pasif kata ganti nama diri pertama ni, selepas itu mesti ada kata kerja pasif. Contohnya kami saksikan kata kerja pasif. Lepas kita ada pelihara ialah kata kerja pasif. Masalah pada sebab kesalahan ni ialah ada gangguan iaitu kata bantu. Tiba-tiba kata bantu kacau antara kata ganti nama diri pertama dengan kata kerja pasif. Kami dapat saksikan. Tak bolehlah, kita kena bawa dapat tu letak di belakang kami. Okey. Yang kita harus pelihara pun salah, kita kena harus kita pelihara. Sebab dia punya petuanya ialah kami diikuti oleh kata kerja pasif atau kita diikuti oleh kata kerja pasif. Semoga jelas ya berkenaan dengan binaan kata kerja pasif ataupun ayat pasif. Baik. Yang berikut ialah kesalahan kata sendi nama. Baik. Ada tiga di situ. Kesalahan pertama, di antara lebuh raya atau di antara sekolah. Sebab kesalahan, kata sendi nama di antara menunjukkan jarak tempat. Pembetulan, antara lebuh raya atau antara sekolah. Baik, sekejap lagi cikgu terangkan ya. Cikgu nak tengok yang kedua tu. Baik, kedua kesalahan, antara bandar raya Pintar Cyberjaya dengan Seremban. Sebab kesalahan, kata sendi nama antara digunakan untuk menunjukkan perbandingan yang tidak mempunyai konsep ruang atau jarak. Kalau kita nak kata tidak mempunyai jarak pun boleh, sebab dia atau tu macam pilihan ya. Atau macam pilihan. Baik, pembetulan, di antara bandar raya Pintar Cyberjaya dengan Seremban. Baik, di sini, macam mana kita nak bezakan penggunaan di antara dengan antara? Di antara tu satu jarak yang jelas lah. Contoh kalau kita nak tukar antara lebuh raya, kita kena buat macam ni. Di antara lebuh raya utara dengan lebuh raya selatan ataupun
di antara sekolah menengah kebangsaan A dengan sekolah menengah kebangsaan B. Nampak? Okey, baru boleh guna D. Kalau setakat umum macam lebuh raya atau sekolah, tak boleh guna D. Sebab dia tidak menunjukkan jarak yang jelas pada pandangan kita. Baik, kemudian kita teruskan yang ketiga, kesalahan ketiga di abad atau di masa ini. Banyak kali dengar ni, kalau kita tak baca dalam karangan pun, kita selalu dengar ni dalam pengumuman kan. Okey, baik. Sebab kesalahan. Kata sini nama D digunakan untuk merujuk kepada tempat. Pembetulan pada abad atau pada masa ini. Baik, apabila ingat D, kena ingat tempat. Contohnya di dewan, di sekolah, di bandar. Abad dan masa bukan tempat. Abad dan masa ni ialah kata atau perasa nama. Okey, boleh jelas ya? Okey, insyaAllah boleh ya. Baik, seterusnya kita lihat gabungan dua kesalahan, kata adjektif dan kata nafi. Ada empat contoh. Baik, cikgu baca dulu nombor satu, dua ni kesalahan dan pembetulan sebab-sebab kesalahan agak sama. Pertama, kesalahan diperluaskan. Pembetulan diperluas. Kedua, memperindahkan. Pembetulan memperindah. Baik, sebab kesalahan. Apitan diperkan atau memperkan. Kita lihat kalau ada dalam petikan lah. Okey. Digunakan untuk kata nama dan kata kerja sahaja. Sedangkan luas dan indah bukan kata nama dan juga bukan kata kerja. Syarat penggunaan diperkan dan memperkan di sinilah untuk kata nama. Contohnya, memperkatakan, diperkatakan. Katalah kata nama. Kalau untuk kata kerja, kita boleh buat diperdengarkan atau memperdengarkan. Nampak? Penggunaan diperkan dan memperkan. Tapi untuk luas dengan indah, cukuplah ada awalan diper dan memper. Kalau kita kaji maknanya, diper dan memper menunjukkan maksud bertambah atau menjadi lebih. Jadi tak perlu akhiran kan. Ha, cuba baca balik buku tata bahasa dewan kan, buku apa-apa yang berkaitan dengan apa undang-undang penggunaan diperkan, memperkan ataupun diper dan memper. Kita teruskan yang ketiga, kesalahan badannya bukan besar. Sebab kesalahan. Kesalahan penggunaan kata nafi bukan di hadapan perasaan adjektif. Pembetulan. Badannya tidak besar. Baik. Untuk kata nafi bukan ni, ada satulah formula, petua lah. Baik. Cuba tengok bukan. Hujung tu ada huruf N bukan? Baik. N ini melambangkan kata nama. Nama. Dan juga kata sini nama. Oleh itu, apabila melambangkan kata nama, lepas bukan tu diikuti oleh bukan saya, bukan pelajar, bukan dewan. Nampak? Baik. Kemudian, N diikuti oleh kata senama. Jadi, kita buat bukan dari, bukan ke atau bukan untuk. Harap jelas ya. Baik. Mari kita bandingkan dengan nombor 4. Kesalahan tidak untuk orang ramai. Sebab kesalahan. Kesalahan penggunaan kata nafi tidak di hadapan frasa sendi nama. Pembetulan, bukan untuk orang ramai. Yang ni pula kita tengok dekat tidak tu. Baik, kita itu melambangkan kata kerja. Sebab tu tidak, kalau diikuti oleh kata kerja, kita buat macam ni. Tidak tidur, tidak membaca. Baru kena. Baik, dalam tidak tu nampak dah ada DA. DA tu kita kali sikit jadi AD. AD ya adjektif. Jadi, binaan perasa inilah. Tidak malas, tidak tinggi. Ha, macam tu. InsyaAllah mudah kalau kita boleh tahu macam mana kita nak buat formula lah. Ataupun shortcut apa-apa lah boleh lah insyaAllah. Sebab nak baca bahagian tata bahasa ni memang banyak kan. Ha, jadi banyak-banyak baca kita aku lupa pula. Baik. Seterusnya ialah kesalahan kata pemberi dan kata bilangan. Kesalahan pertama adalah universiti. Sebab kesalahan menggunakan kata pemberi adalah di hadapan frasa nama. Pembetulan ialah universiti. Ingat balik tak tajuk kata pemberi ni? Dia punya ada petua juga. Adalah diikuti oleh adjektif, kata adjektif. Jadi kita kena letak adalah rajin, adalah malas ataupun adalah tinggi. Baik. Kedua, kata sendi nama. Sebab tu binaannya adalah untuk, adalah dari. Nampak? Sebab tu adalah universiti salah. Sebab universiti lah perasa nama. Baik, mari kita tengok yang kedua.
Baik. Kesalahan ialah menguatkuasakan undang-undang. Sebab kesalahan menggunakan kata pemberi ialah di hadapan perasa kerja. Pembetulan adalah dengan menguatkuasakan undang-undang. Baik, untuk ialah ni, dia punya kata kuncinya diikuti oleh kata atau frasa nama. Contohnya ialah saya, ialah pelajar, ialah dewan. Apa? Keadaan adalah dengan ialah tu, dia ada peta formula dia, jadi kita jangan salah guna. Baik, seterusnya. Adalah dengan ialah ni pantang larang dia lah. Tidak boleh diikuti oleh sebarang kata kecak. Automatik salah. Jadi kalau buat ialah menguat kuasa pun salah, adalah menguat kuasa pun salah. Jadi tolong ingat balik ya, penggunaan kata pemberi. Baik, kita teruskan dengan kesalahan ketiga. Kesalahan berbilion. Sebab kesalahan. Kata bilangan yang menunjukkan himpunan tidak digandakan. Pembetulan berbilion-bilion. Kata bilangan himpunan ni biasalah kebiasaannya ialah dalam bentuk gandaan. Selain berbilion-bilion, kita pernah belajar kan berabad-abad, berjuta-juta, beribu-ribu, berguni-guni. Okey. Baik. Sebab kata bilangan ni ada banyak kan? Okey. Baik. Seterusnya yang keempat. Kedua faktor. Salah. Sebab kesalahan menggunakan kata bilangan ordinal bagi maksud himpunan. Pembetulan. Kedua-dua faktor. Ingat lagi kata bilangan ordinal ni. Kalau kita buat perasa lah. Tempat kedua, tempat ketiga, tempat keempat. Ha, itu bunyi dia. Tapi untuk yang ni, tidak. Dia bermaksud kata bilangan himpunan. Jadi kita kena tulis kedua-dua faktor, ketiga-tiga, keempat-empat dan seterusnya. Jadi diharap jelas di situ. Boleh kita teruskan? Baik. Yang ini ialah kesalahan gabungan tiga frasa. Okey. Frasa nama FN, frasa adjektif FA dan frasa sendi nama FS. Pertama, kesalahan pertama. Polis inspektor. Sebab kesalahan, pilih antara satu. Sama ada menyalahi hukum DM atau tidak menepati hukum DM. Pembetulan, inspektor polis. Kalau anak-anak pelajar boleh cari satu kata kunci lah. Macam inilah. Kita sebut apa? Inspektor kesihatan ke? Kesihatan inspektor. Ha, nampak? Mesti kita sebut inspektor kesihatan. Begitulah dengan inspektor polis. Mana ada polis inspektor? Itu belah terjemahan bahasa Inggeris. Ataupun kita ambil yang ni pun boleh juga. Kalau kita nak buat perbandingan lah. Kita sebut Tom Yum Restaurant atau Restoran Tom Yum. Ataupun kita sebut sos cili atau cili sos. Yang ni dimasukkan menyalahi hukum DM. Di bawah tajuk frasa nama. Yang kedua, kesalahan paling tinggi sekali. Sebab kesalahan menggunakan dua kata penguat paling dan sekali yang menunjukkan darjah penghabisan secara serentak. Pembetulan, pilih salah satu ya. Sama ada paling tinggi atau tinggi sekali. Baiklah, untuk yang ni, ada empat adik-beradik dia. Tak boleh ada sekali lah ayat. Apa adik-beradik ni kena ingat. Paling, sekali, ter dan begitu. Tak boleh duduk sekali. Satu pun dah cukup dah sebab menunjukkan darjah penghabisan. Ketiga, di bandar dan desa. Salah. Sebab kesalahan menggugurkan kata sendi nama di pada usul kedua dalam frasa sendi nama setara. Pembetulan, di bandar dan di desa. Baik, nanti cikgu ulas ya. Baik, kita terus yang keempat. Ke Ipoh atau Shah Alam. Salah. Sebab kesalahan menggugurkan kata sendi nama ke pada unsur kedua dalam frasa sendi nama setara. Pembetulan, ke Ipoh atau ke Shah Alam. Yang ni kan kesalahan ni memang jumpa dalam kalangan calon-calon. Sebab asyik terlupa letak apa ni kata sendi pada unsur kedua kata sendi nama. Contohnya macam ni. Kalau pada usul pertama sudah ada di bandar, maka usul kedua pun kena ada di.
Kalau usul pertama ada ke, maka usul kedua pun ada ke. Kedua-dua perasaan ini dihubungkan oleh kata hubung dan untuk nombor tiga dan kata hubung atau untuk nombor empat. Itu prinsip binaan. Kalau melibatkan dua perasa sinonima yang digunakan secara setara dalam binaan ayat. Okey. Baik. Ada bintang lagi berkedipan di atas tu. Untuk ketalahan ayat majmuk. Bermaksud ketalahan ayat majmuk ini juga soalan yang popular dalam peperiksaan sebenar. Okey. Baik, kita lihat ketalahan pertama. Barangan seperti gula, garam, tepung, minyak. Macam tu saja. Salah. Sebab ketalahan. Tiada kata hubung gabungan dan dalam ayat majmuk gabungan. Pembetulan. Barangan seperti gula, garam, tepung dan minyak. Kalau kita ingat baliklah ciri ayat majmuk gabungan ini menggabungkan unsur yang setara. Kalau kita lihat pada ketalahan, kita nampak ada empat bahasa. Gula, satu. Garam, dua. Tepung, tiga. Dan minyak, empat. Kita boleh pisahkan menjadi empat kuasa. Jadi, itu dikatakan unsur tertara sebab terdiri dari kata nama. Jadi, kata hubung apa yang sesuai? Kata hubung gabungan iaitu dat. Alright. Seterusnya, yang kedua, badan bertanggungjawab. Salah. Sebab ketalahan, tiada kata hubung relatif yang dalam ayat majmuk relatif. Pembetulan, badan yang bertanggungjawab. Yang ini soalan paksa dah keluar tapi itulah. Calon masih melakukan kesalahan. Tidak meletakkan yang dalam ayat ini. Kalau tulis karangan pun memang tak bubuh. Yang pun badan bertanggungjawab je. Okey. Baik. Yang ini kalau ada perikan insyaAllah kita dapat carilah. Melibatkan dua kuasa. Kita tengok ini melibatkan ayat majmuk jenis apakah. Dan apakah kata hubung yang tidak ada. Baik. Yang ketiga. Kesalahan berpendapat banyak pihak. Sebab kesalahan tiada kata hubung komplimen bahawa dalam ayat majmuk komplimen. Pembetulan berpendapat bahawa banyak pihak. Baik, anak-anak pelajar sekalian. Ingat lagi tak ada berapa jenis ayat majmuk komplimen? Dah lupa apa? Baik, kena baca mula ayat majmuk tu. Baik, ingat salah satunya ialah ayat majmuk komplimen perasa kerja. Yang ada awalan ber dan ter. Okey. Kalau kita berpegang pada ini, kita akan nampak memang perasaan ini salah. Sebab kalau contoh yang kita baca dalam buku, ada berfikir bahawa, berkata bahawa, berpendirian bahawa. Jadi kat sini, kalau berpendapat banyak pihak, mesti something tak kena. Okey. Iaitu kata hubung bahawa tak ada. Kita teruskan yang keempat. Membantu pengguna mengatasi masalah. Salah sebab ketalahan. Tiada kata hubung keterangan tujuan dalam ayat majmuk keterangan. Pembetulan. Membantu pengguna untuk mengatasi masalah. Yang ini kan dia jadi masalah sikit sebab kata hubung ni banyak. Ada 9 semua. Jadi nak baca tu jenuh juga kalau nak ingat. Tapi kena rajin baca. Banyak kali baca insyaAllah boleh ingat. Nak beza pula ni untuk ni kata hubungan keterangan apa kan. Jadi ini yang tujuan. Ada lagi dua kan adik-beradik dia. Iaitu bagi dan demi. Tapi kadang-kadang ada pelajar keliru. Ada lagi satu untuk. Pasal apa kata-kata sendinama? Okey. Yang ini yang kata fungsi bagi kata sendinama sebab diikuti oleh kata nama, kata nama. Untuk saya, untuk ibu, untuk sekolah. Yang ini pula tiba-tiba bertugas sebagai kata hubung sebab diikuti oleh kata kerja. Nampak tak? Mengatasi. Jadi untuk mengatasi, untuk melaksanakan, itulah kata hubung. Jadi kena hati-hati. Ada kata-kata dalam bahasa Melayu ni, dia banyak fungsi. Boleh jadi kata nama ataupun boleh jadi kata hubung. Okey. Baik, kita teruskan dengan kesalahan kata hubung berpasangan. Pertama, kesalahan pengeluar maupun pemborong. Cikgu baca dulu ya, kesalahan dan pembetulan sebab kesalahan sama aja pola dia. Baik, pembetulan. Baik pengeluar maupun pemborong. Yang kedua, sama ada pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Pembetulan sama ada pelajar lelaki ataupun pelajar perempuan. Okey, nampak tak? Okey. Yang ketiga, antara kerajaan dan pihak swasta. Pembetulan antara kerajaan dengan pihak swasta. Sebab kesalahan, insyaAllah lah, nak apa yang ni je. Okey. Pastikan tu yang merah tu kena ada.
Sebab kesalahan, kesalahan kata hubung berpasangan kena ada. Okey. Yang terdiri daripada dua bahagian ayat yang dipisahkan oleh frasa atau klausa. Baik, mari kita tengok kata hubung pasangan. Pasangan mahu pun ialah baik. Jadi kalau tak tulis pasangan, salah. Yang kedua ketiga pula pasangan salah pun tak boleh juga. Sebab pasangan sama ada ialah ataupun. Atau-atau pun boleh ya. Dan pasangan antara ialah dengan. Jadi pendek kata untuk kata hubung pasangan ni hati-hati. Kalau tak letak pasangan pun salah. Pasangan tak kena pun salah. Ada lagi bintang berkelipat. Yang ni yang ketiga. Jadi kesalahan tergantung ini juga sama macam tadilah. Soalan yang selalu kerap ditanya dalam peperiksaan SPPM. Jadi bolehlah kita tumpu kepada ketiga-tiganya sebab kerap keluar ni. Tapi itulah. Ada juga calon yang tak dapat menjawab terutama sebab kesalahan. Ditinggalkan kosong. Baik, cuba baca dulu kesalahan dan pembetulan sebab kesalahan sama aja. Okey. Pertama, kerana dapat menghubungi. Pembetulan, kerana lebuh raya tu dapat menghubungi. Buang kerana. Nampak tergantung. Apa yang dapat menghubungi? Okey. Yang kedua, bagi kaki tangan yang belum menerimanya diminta menghubungi pihak pengurusan. Pembetulan ada dua pilihan. Okey, bagi kaki tangan, dot. Kita koma dekat menerimanya. Nampak tak? Apa? Siapa yang diminta? Sudah pasti ayat tu tergantung, patutnya ada mereka. Atau kita buang saja bagi, kita starting atau mula dengan kaki tangan. Pun boleh. Yang ketiga, untuk mengawal keadaan di daerah itu, memerlukan sukarelawan yang lebih banyak. Pembetulan. Untuk mengawal keadaan di daerah itu, ada tiga pilihan, sama ada kerajaan, pihak polis atau pihak berkuasa, memerlukan sukarelawan yang lebih banyak. Nampak tak? Kalau kita susun semula lah ayat nombor 2, sebab ayat nombor 2 dan 3 ni ialah susah-susah. Cuma kita susun semula, kita akan nampak tidak ada subjek. Contohnya, diminta menghubungi pihak pengurusan bagi kaki tangan yang belum menerimanya. Siapa yang diminta? Sah, tiada subjek. Yang ketiga, memerlukan sukarelawan yang lebih banyak untuk mengawal keadaan di daerah itu. Siapa yang memerlukan? Sah, tidak ada subjek. Jadi, betulnya beginilah. Apabila kita baca petikan, kita tengok bahagian ayat serentang. Itulah kadang-kadang soalan berkaitan dengan ayat tergantung tiada subjek. Okey, itu betul dia lah. Kalau tak betul tu jangan marah cikgu. Tapi kebanyakan ayat serentang memang binaannya akan sengaja ditiadakan subjek. Baik, kita pergi kepada ketalahan unsur lewah. Ada empat di situ. Seseorang individu perlu salah. Sebab kesalahan menggunakan dua kata seseorang dan individu yang membawa maksud yang sama secara serentak. Jadi pada pembetulan, pilihlah mana satu, seseorang perlu atau individu perlu. Bukankah individu yang dipinjam dari bahasa Inggeris tu maknanya seseorang? Okey, contoh yang lain. Mutu quality. Sama juga. Dan kos perbelanjaan. Jadi hati-hati ya. Penggunaan antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang kita gabungkan, kita buat serentak tu. Mungkin ada unsur lewah. Kedua, hanya masyarakat desa yang prihatin sahaja. Sebab kesalahan, menggunakan dua kata penegas hanya dan sahaja yang membawa maksud yang sama secara serentak. Pembetulan, pilih salah satu. Hanya masyarakat desa yang prihatin ataupun masyarakat desa yang prihatin sahaja. Baik, anak-anak pelajar sekalian. Bukan ini saja dua kata penegas yang ada. Cari lagi dalam bahagian tajuk kata tugas. Di bawah kata tugas tu ada tajuk, subtajuk kata penegas. Jadi adik-beradik kata penegas ni tak boleh letak sekali dalam ayat. Hanya satu saja. Nama pun penegas kan? Buat apa kita letak banyak-banyak? Baik, ketiga. Kesalahan berbincang mengenai tentang masalah. Sebab kesalahan, menggunakan dua kata seni nama mengenai dan tentang yang membawa maksud yang sama secara serentak. Pembetulan, pilih salah satu. Berbincang mengenai masalah atau berbincang tentang masalah. Cari lagi kata seni nama yang sama makna. Baiklah, cikgu bagi satu contoh. Demi untuk negara. Salah bukan? Patutnya demi negara atau untuk negara. Jelas? Baik, kita pergi yang keempat. Jika sekiranya kerajaan, salah. Sebab kesalahan menggunakan dua kata hubung jika dan sekiranya yang membawa maksud yang sama secara serentak. Pembetulan, pilih juga salah satu.
jika kerajaan atau sekiranya kerajaan. Adik balik tu, kata hubung tu. Sama makna. Tak bolehlah letak sekali. Kalau cikgu nak bagi contoh lagi satu. Agar supaya. Kita buat agar supaya negara. Tak boleh juga. Sama makna. Kita kena buat agar negara atau supaya negara. Baik. Kalau anak-anak pelajar nampak yang cikgu bul tu, yang membul maksud, yang sama macam tak pola jawapan sebabkan sama saja. Lebih kurang sama. InsyaAllah lah kita boleh hafal ya. Ha, jadi kena rajin tengok, kan nampak. Allahuakbar. Ha, nampak macam sama. Baik. Kita pergi pula kepada kesalahan usul jamak. Ada tiga di sini. Yang pertama, antara faktor-faktor. Sebab kesalahan. Usul jamak kerana kata sendiri nama antara sudah membawa maksud banyak. Kata nama yang mengikutinya tidak perlu digandakan. Pembetulannya antara faktor. Antara sudah banyak. Kata ganda itu sendiri menunjukkan jamak atau banyak. Nampak tak? Jadi tak perlulah kita buat faktor-faktor. Nampak? Okey. Yang kedua, banyak langkah-langkah. Salah. Sebab kesalahan unsur jamak kerana kata bilangan banyak sudah membawa maksud jamak. Kata penama yang mengikutinya tidak perlu digandakan. Jadi kita buat banyak langkah. Dan yang ketiga, melipat gandakan usul-usul salah. Sebab kesalahan usul jamak kerana kata kerja melipat gandakan sudah membawa maksud banyak. Kerana nama yang mengikutinya tidak perlu digandakan. Pembetulan melipat gandakan usul. Melipat gandakan kan macam banyak juga berganda-ganda. Jadi perlu. Kenapa perlu kata ganda usaha-usaha di situ? Ataupun cikgu boleh bagi contoh-contoh lain. Menggaru-garukan kepala beberapa kali. Dahlah garu banyak kali. Duduk. Ada lagi beberapa kali. Jadi hati-hati penggunaan usul jamak. Jangan buat ya. Jangan buat. Dan kita sampai yang terakhir. Kesalahan penanda wacana. Baik, ada tiga di situ. Kesalahan pertama, justru itu. Kita mestilah. Sebab kesalahan menggunakan kata hubung gabungan justru sebagai penanda wacana. Pembetulan, oleh itu. Kita mestilah. Baik, untuk kata hubung gabungan ini, fungsinya ialah untuk menyambung atau menggabungkan kuasa. Nampak tak? Jadi, dia kena ada dalam ayat. Justru tak bolehlah sebab dah langgar pantang. Kalau selain justru dan, tak boleh letak hadapan ayat. Dan, tetapi, malahan. Itu adik-beradik dia tak boleh letak hadapan ayat sebab kita tengok fungsi dia sebagai apa. Baik, yang kedua. Selain itu juga atau selain dari itu. Ini memang jumpa dalam karangan pelajar ni. Kesalahan ni. Baik, sebab kesalahan. Usul lewah pada penanda wacana kerana selain dan juga ataupun selain dan dari membawa maksud yang sama. So, kita tulis selain itu. Dan yang ketiga, pernah keluar dalam soalan perpisahan. Sehubungan itu, kerajaan. Sebab kesalahan, kesalahan penanda wacana. Kata sehubungan tidak diikuti oleh kata sendiri nama untuk menunjukkan maksud sama hubungan. Pembetulan kena letak dengan sehubungan dengan itu, kerajaan. Ingat, walaupun sudah keluar, tak mustahil ia akan keluar lagi. Itu yang selalu berlaku sebenarnya. Mungkin dia ubah sikit-sikit lah. Okay, dia ubah. Kena ambil betul-betul pada. Alright. Tapi pelajar masih tak dapat pengenal pasti kesalahan tersebut. Okay. Baik. Ini ada panduan sebelum menjawab soalan. Cuba renungkan dan fikirkan anda ataupun anak-anak pelajar sekalian. Dalam kategori yang mana satukah semasa membaca petikan. Sama ada mencari kesalahan dahulu. Carilah kesalahan petikan dulu kukuk jumpa. Atau mencari sebab kesalahan dahulu. Ada yang cari sebab kesalahan dahulu. Kesalahan tak cari lagi. Atau yang ketiga lah. Yang paling teruk sikit lah. Main sekat jarang saja. Jadi fikir-fikirkan kita ni duduk di mana. Okey, duduk di mana. Baik. Di sini ada cadangan. Cadangan sebenarnya ada cikgu dapati lah. Ada calon yang memang letak sebab kesalahan pada halaman kosong. Dalam kertas soalan. Sebab seolah-olah itu sebagai panduan mereka untuk kesalahan. Nampak tak? Mereka tulis dulu sebab kesalahan. Supaya ada panduan untuk mereka menjadi kesalahan. Macam backup lah. Ha, okay. Di sini ada 8 sebab kesalahan. Pertama, ayat tergantung dari subjek. Nanti kita cari ada atau tidak. Yang kedua, kata kerja transitif tidak diikuti oleh objek. Ketiga, kesalahan struktur ayat pasif. Kita tengok petikan dulu. Melibatkan kata ganti nama di pertama ataupun kata ganti nama di ketiga. Keempat,
Ketalahan kata majmuk. Tengok, melibatkan kata majmuk mantap ataupun yang tidak mantap. Kelima, nampak ada pola. Tiada kata hubung titik-titik-titik dalam ayat majmuk titik-titik-titik. Maksud macam ni. Kata hubung gabungan, majmuk gabungan. Kata hubung relatif, majmuk relatif. Kata hubung komplimen, majmuk komplimen. Dan kata hubung keterangan, majmuk keterangan. Pola sama, cuma nak tahulah jenis kata hubung yang mana satu dan ayat majmuk yang mana satu. Keenam, unsur jamak atau unsur lewah. Ketujuh, kesalahan kata lugat. Oh, ni banyak ni. Tak tahulah sama ada nak naik kata sinama ke, kata penguat ke, kata bantu ke, kata bilangan. Banyak sangat. Jadi, kenalah baca berulang kali. Dengan jemu. Dan yang kelapan, kesalahan ejaan dan atau kesalahan imbuhat. Jadi, ini cadanganlah terpulanglah kepada anak-anak pelajar sekalian nak ikut ke tidak ikut. Baik, ini contoh penandaan. Sebab cikgu nak tunjuk satu ni yang selalu dilanggar oleh calon. Baik, kalau kita lihat tanda red tu satu markah lah. Tanda pangkah kosong kan? Baik, tanda soal. Tanda soal ni untuk pelajar yang tak jawab mana-mana bagian. Tapi jangan bimbang. Tidak ada tolak markah. Jangan bimbang. Jadi calon ni dapat satu markah. Baik, ini cikgu nak tunjukkan. Tiba-tiba ada D. Kertas soalan ada A, B, C. Jadi calon ni menambah bagian D. Pemeriksa akan buat macam ni. Ha, nampak? Palang. Palang lagi. Maknanya tidak tanda. Dan kan kalau kita lihat, ya Allah, kesiannya. Kesalahan tu betul. Membantu untuk merangkap. Pembetulan pun betul. Membantu pabrik untuk merangkap. Sudah hilang dua markah dalam tangan. Oleh itu, janganlah buang masa. Okey, buat lebih-lebih. Tulis kat situ pun A, B, C. Mana pula datang D, bukan? Ingat ya, jangan buat macam tu. Membuang masa. Okey. Di sini, alhamdulillah kita dah selesai PDP kita pada hari ini. Sebenarnya cikgu nak kamu fokus sebab kesalahan. Sebab kesalahan selalu ditinggalkan kosong. Jangan rugi satu markah di situ. Okey. Baik. Nah, ini contoh dia latihan pengukuhan. Kamu baca petikan tersebut. Cari tiga kesalahan. Kemudian buat sebab kesalahan. Dan kemudian tulis pembetulan. Berkaitan dengan isu semasa ni, COVID-19. Okey, selamat mencuba. Baiklah, sebelum cikgu mengakhiri kata-kata, cikgu ingin minta maaf lah jika ada tersalah dan silap di mana-mana. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada cikgu sendiri. Selamat mengulang kaji pelajaran, selamat menunaikan ibadat puasa. Pada kesempatan ini, cikgu ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang tidak lama lagi. Okey? Baik. Sekian. Terima kasih. Wabillah taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.